kenal kata lelah, Binmas Kelurahan Angke, Aibtu Cecep Supriyadi melaksanakan sambang, pembinaan, dan penyuluhan. Pembinaan dan penyuluhan kali ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Islam Sari Putra. Penyambangan ini juga dimaksud dalam rangka menjalin tali silaturahmi dengan kedekatan guru maupun pelajar, sehingga memudahkan melakukan pembinaan sejak dini terhadap anak-anak supaya tidak melakukan tindakan negatif dan tertib hukum. Melihat dengan banyaknya pengaruh negatif di media sosial dan elektronik yang berpengaruh terhadap perilaku anak terjadinya perbuatan kekerasan di kalangan anak-anak, seperti tawuran, membuli, dan lainnya. Maka petugas dari kepolisian perlu untuk melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah untuk meminimalisir terjadinya tindakan negatif yang dilakukan para pelajar, baik SD, SMP, dan SMA. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.